Alhamdulillah, ini dia abang casman kita, abang wireman kita, PW kita. Tahniah kita ucapkan kepada abang Nasrul Nas sebab dah berjaya ambil PW dan sekarang ni dah ada lesen besar lah. Abang Nasrul ya. Okey. Insya-Allah kita punya wireman yang lain akan datang kemudian. Jadi sementara nak tunggu wireman yang lain datang, kita siapkan tempat-tempat dulu, kita akan siapkan. Kita akan tukar DB, kita akan pasang main DB dekat sini. Dekat sini kita akan pasang main DB. Tukar tempat. Jadi kita akan pasang casing besar dekat sini. Kita akan pasang sub DB. Sub DB yang sana tu, kita akan tukar tempat. Kita akan tukar dekat sini. Tukar dekat sini. Three-phase semua. Okay. Lepas tu kita akan pasang lagi satu sub DB dekat atas untuk bahagian atas punya control lah. Okay, sub DB ni three-phase juga. Daripada dalam bilik tu, sub DB tu dalam bilik tak sesuai, kita akan tukar dekat luar. Kita akan pasang dekat area sini. InsyaAllah banglo ni sangat-sangat besar. Ini baru dekat ruang tamu, belum masuk dekat belakang lagi. Dekat luar, dekat dapur tak masuk lagi. Dan kerja kita mementingkan kebersihan. Kita tak suka habuk-habuk, jadi kita akan cuba minimalkan habuk. Okay, safety first. Pakai barang-barang safety, glove semua. Okay, saya harapkan abang wireman PW kita ni boleh menjalankan tugas yang baik lah. Dan kita punya casman A4 akan datang kemudian. Kita punya wireman PW4 pun akan datang kemudian. Kita buat kerja-kerja basic dulu. Kerja-kerja pasang casing, pasang trunking, kerja-kerja wiring, tarik-tarik wire, fitting akan dibuat oleh PW. Jadi kita buat kerja-kerja kasar, kerja-kerja pasang casing, trunking, ketuk-ketuk, buat lubang. Kita akan buat dululah supaya PW dapat memudahkan kerja mereka. Okay, kabel separuh ada kabel, separuh lagi ada dekat box, dekat store. Kita belum bawa lagi. Kita akan buat beberapa peringkat. Meter, okay, ni sekarang meter single phase, tinggi sangat. Kita akan turunkan, kita akan letak bawah sikit itu. Kita akan upgrade ke jadi 3-phase. Kita akan potong lantai ni. Kita akan pasang bumi dekat tepi sini lah. Okay tuan-tuan, saya tak dapat janjikan boleh upload video lagi sebab ini VIP punya projek. Jadi belum bila VIP projek, segalanya adalah private. Kecuali diberi kebenaran untuk kita masukkan dekat YouTube. Okay, terbaik.